Sustainable Development Goal ini adalah perubahan paradigma pembangunan. Jadi kalau kita lihat itu, sawit kita ini kan sudah mendunia kan, kita tidak bisa mengelak. Dan Sustainable Development Goal itu adalah kepentingan kita. Yang saya masuk kita itu adalah Indonesia. Jadi kalau Sustainable Development Goal itu kalau menurut saya adalah peningkatan dari pembangunan yang menekankan kepada hanya pertumbuhan, adanya environment sebagai koreksi terhadap pembangunan itu. Jadi saya pikir konferensi ini tepatlah waktunya, baru 2 tahun sesudah Paris, pemerintah kita sudah meratifikasi, kemudian bisnis besar kita juga sudah menyadari itu, dan di sini akan dikeluarkan tekad bahwa Sustainable Development Goal itu menjadi goalnya industri sawit nasional juga.